Oke, baik guys. Kalau sebelumnya saya sering atau paling merilis video suatu berita ya atau informasi, karena memang basic saya adalah seorang jurnalistik. Maka kali ini saya ingin berbagi informasi atau video terkait salah satu hobi saya ini memancing, okay guys. Jadi beberapa hari yang lalu saya pesan reel, saya pesan reel, reel pancing ya tentunya. Ini pengirimnya di Bos Pancing Jati Sampurna, alamat Kota Bekasi. Kalau tidak salah saya pesan hari Jumat. Ya lumayan cukup cepat ya. Cepat pengirimannya, udah sampai hari ini. Nah, kita lihat sebelum saya unboxing reel Ryobi. Reel Ryobi 8000 ini ya, packagingnya lumayan bagus, lumayan baik. Ini dia pakai bahan karton, kemudian dibungkus dengan apa ini, lakban. Nah, jadi langsung saja kita buka ya, langsung saja kita buka. Saya pakai cutter. Jadi dihiraukan ya, sahabat pancing, suara-suara yang karena kebetulan di luar itu lagi hujan, jadi suaranya sampai ke dalam kamar sini. Nah, ayo kita buka. Oke, jreng jreng. Wah, ini dia boxnya, sahabat pancing. Nah, ini reel mereknya Ryobi Finesse 8000. Sebelumnya sih sebenarnya saya juga sudah pernah pesan yang Ryobi yang sama dengan ini Finesse, hanya 6000. Nah, saya coba. Kenapa saya beli lagi yang 8000? Karena menurut saya lumayan baik ya, saya pakai dua kali, lumayan baik. Pokoknya tidak ada masalah. Nah, saya pesan lagi yang 8000. Nah, ini kita lihat Finesse 8000 Seal Ball Bearing Titanium Konsep Spinning Reel. Berarti boleh dikatakan reel ini berbahan titanium. Nah, di sini ada logo di atas NCRM New Material Revolution. Wah, jadi ini termasuk kan ya reel dengan revolusi material terbaru. Wah, mantap juga ini. Nah, sekarang kita lihat klasifikasinya. Nah, Finesse 8000 ini dia memakai gear rasio 5.0 atau 5.0 berbanding 1 maksimal. Nah, ini mungkin agak jelas ya, agak tidak jelas mungkin. Maksimal drag power 10 kg, kemudian beratnya 600 gram ya, jadi ya lumayan ringan lah. Ball bearing dia pakai 6 plus 1. Untuk line capacity, nah, jadi kalau kita memakai line 0,405 mm itu dia bisa menampung sekitar 230 meter. Kemudian untuk line 0,435 mm dia bisa menampung sekitar 200 meter, dan terakhir 0,470 mm
dia menampung 160 mm. Kalau di wilayah saya, sahabat pancing, saya mungkin hanya pakai ini yang 160 meter. Berarti yang lain 0,470. Nah, itu sepintas spesifikasi Ryobi Finesse 8000 ini. Oke, kita buka ya. Sekarang kita buka isi dalamnya gimana. Nah, ini masih terbungkus. Ini kita singkirkan dulu. Ini terbungkus dia. Nah, kita lihat. Ah, mantap nih. Nah, nah ini. Ini sudah pakai anu ya, apa? Power handle. Wah, ini mantap ini. Jadi tinggal dipasang. Nah, ini dipasang. Oke, mulai dia. Nah, oke. Nah, mantap. Putarannya halus. Halus nih. Mantap. Ini kalau tak ketuk-ketuk. Wah. Ini berbahan ini metal ini. Spoolnya metal ini. Nah, kalau yang lain ini berbahan sesuai spesifikasinya tadi, ini berbahan titanium. Nah, Finesse 8000. Wah, ini mantap ini. Nah, kemudian yang lain apa ini? Wah, ini spinning reel owners manual. Wah, ini ada buku ya, buku panduan. Nah, ini buku panduan. Nah, ini dia. Ini berbahasa asing, berbahasa Inggris ini. Saya lihat ini. Nah, nih nanti sobat pancing kalau beli seperti ini ya tinggal dibaca-baca aja ini buku manual ini. Nah, kalau yang satu yang tadi spesifikasi yang sudah saya bacakan ini. Nah, ini juga ada ini. Ini part list. Jadi ini daftar nama spare part yang ada di dalam ini. Dalam reel ini. Nah, ini saya kasih contoh satu. Saya coba kita cek nomor 49 itu bernama roller. Jadi cukup mudah mengetahui. Jadi besok-besok sobat pancing kalau ingin membeli part dari reel ini tinggal lihat aja di sini, semua namanya udah ada kok. Nah, pokoknya mantap. Apalagi ya udah habis. Nah, ini. Oke, cukup sampai di sini. Saya rasa pokoknya mantap lah. Mantap, ringan ini. Oke, makasih. Top.